Baik, sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihi wa barik wa salim ajumain amma ba'ah. Engkang kula hormati dumateng sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para kiai, para santriwan santriwati, jengai sermati pula buat bapak ibu tamu dengan semua yang telah hadir di siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di siang yang cerah hari ini, kita semua bisa bersilaturahmi di kediaman bapak Sumadi beserta ibu Siti Purwaningsih dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Dan tak lupa selawat dan salam kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di kelak yaumil kiamah. Amin Allahumma. Amin. Kali ini selamat berjumpa bersama kami Kasidah Putri Arimbi di bawah naungan oleh beliau Bapak Huda yang berdomisili di Pulau Rejo Purwodadi. Juga di siang hari ini Arimbi diundang langsung oleh keluarga besar Bapak Sumadi untuk turut memeriahkan acara di siang hari ini, yaitu acara walimatul khitan. Yaitu Bapak Sumadi menghitankan putranya yang bernama Ade Andika Putra Pratama. Kita doakan buat Ade Andika, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua dan apa yang menjadi cita-citanya selalu terkabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Awal jumpa di siang berbahagia kali ini, Arimbi juga membawa langsung artis-artis papan atas untuk menghibur buat anda semuanya. Ada 4 deretan artis untuk menghibur buat panjenengan semuanya. Awal jumpa di siang kali ini, satu persembahan bersama segenap all artisnya ada Bismillah, Tawa, Kala, Bila, Arimbi, So Pasti. Malam-malam belum.